Sabar na dua. Adakala menjalankan ibadah atau sabar daripada melampiaskan syahwat. Sabar menjalankan ibadat tabuduh yugalam subuh, sembahyang tahajud, tak akhiri sembahyang malam dengan witir. Anak menjelang azan subuh tak isi dengan baca Quran dan zikir-zikir. Hadir sembahyang berjamaah, tak lawan si keadaan tengut. Tak lawan mengantuk tanya yang berat dan tak lawan. Ya kun sabar atau tak taat. Sabar daripada melampiaskan syahwat pun manteng yang bisa mendatangkan murka Allah tak jauhi. Sabar tak ingat balasan nur akhirat. Tak ingat hukuman Allah berikan menyertainya dalam piakan syahwat. Yang juga bentuk sabar. Dina sabar dalam menjalankan taat. Na sabar menghindar daripada melampiaskan syahwat. Apapun bentuk sabar tersebut, semua terfokus pada sabar daripada mengerjakan perbuatan mubah. Artinya agama getuntut tanya, buat mubah sekalipun baik melampaui batas bersabar. Nampak? Jadi kan tuntut kita tanya dalam agama menghindar daripada yang haram tu, yang mubah sekalipun baik tapi buat mandum. Baik ubena yang tulis dalam kamus mubah boleh mandum butarasa. Pakan hanggebi lah agama tu kenan ge kekang tanya hanggebi pubut ubena yang mubah. Karena mereka bertanya kata pubut ubina yang mubah ia biasa terjerumus dalam haram. Pegah oleh Imam Ghazali, an-nafsu idza lam tumna ba'dal mubahat tami'at fil mahdurat. Nafsu apabila tidak dihalangi daripada sebahagian perkara-perkara mubah, nafsu akan cenderung menginginkan perbuatan yang haram. Ia dapat Aceh ubina yang jut kata pubut mandum. Hawai nafsu siagai pubuat tak yang hanjirat. Tapi menyaubina yang jirat sikan tak pubuat sikan hana. Wate dorongan nafsu tanya memuncak. Mentengna sikan tak yang jirat yang dalam tak pubuat. Tapi menyaubina yang jirat-jirat dalam kamus kabih tak pubuat mendum. Wate nafsu tanya memuncak. Merabat yang harim kerana hana leh yang jirat. Jadilah agama. Kan dari atas yang harim tak gyu hindar. Dari melampiaskan nafsu kepada seluruh yang dibolehkan dalam agama dihindari sih. Maka ana dalam ayat dipegah oleh Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah ana galak ke orang yang bersikap israf. Israfnya pubut-pubut melampaui hajat at limang tapi ke pubut tok 8. Dia punya at limang limang mentang ke pubut tok 8 ni. Walau ke dia sampai tok 10 mentang jirat. Sampai at 10 mentang jirat pubut ana gelaranglah agama. Tapi yang kebutuhan danyo L8 kupu buti mesti betapa teruk bak diplo. Yang maksud bunuh hanggebi israf. Mai anji israf pan. Nak tulis dalam kitab dua perkara yang dibolehkan israf dalam agama. Memang israf gelarang, sikap melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam agama gelarang. Ada orang berlebih-lebihan. Mesti berlebih-lebihan mesti paju tajib i na jeb i nya i putih abau belate ju sapul abau belate ju naga abau belate mesti ju puju pisang yang kira-kira mampu bolahan atas hali pun hali mandum mamnya hali tablo ke nata ada ju hali je kan tak paju hali benda yang tak paju hali cara paju pi hali. Cuma yang mesti paju tayak jeb mampu bawalah kupu. Tanya ada paju bu ke BU dengan ibu teh kaji. Oh ke mengalasan mengatna vitamin. Dah pilih salah satu baju selangkawannya kupu yang memandum dah borong tiga jeb. Ya kan israf. Israfnya manteng lam ranah halu. Manteng lam kamar perkara halu. Dalam keluar melenceng. Perkara halu tapi cara tak kerjakan dengan cara berlebihan dengannya israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dua perkara yang dibolehkan berlebih-lebihan dalam agama. Dan kitab as-sadaqah wa ikramud dhif dan nagtamah oleh sebahagian ulama al-istinja, dua perkara.
Sedekah yang je berlebih-lebihan. Mesti orang datang-datang juga sumbangan ke masjid. Tertori baik. Yang sejuta datang-datang juga. Yang dia akan berlebih-lebihan tak. Aku akan bersama engkau minta. Yang ini anak. Anak laranglah agama haji. Yang kedua ikrah. Ikram dif memuliakan tamu. Yang ada orang Aceh. Orang Aceh datuk jamek yang biasa hormadang dengan ingkut yang kanai rumah. Benarlah sisi mana atau sitik. Adum luna sisi mana benar sitik lah. Anian sisi mana sitik hansip dengan masak rendang putih dan masak rendang merah lah. Nah yang panggang lah pada itik je. Yang panggang je pitik, yang rendang merah pitik, yang rendang putih pitik. Hanya lah agama hana gelarang. Kerana ikram dif. Memuliakan tamu, kebolehkan berlebih-lebihan. Dan yang menjadi adat kita yang Aceh sampai orangnya. Jadi tengok saya teruk jamai ke sibuk. Yang korban, mana dah itik dan ngerepuh ke korban. Tapi kalau nak motor dan rumah, saya fikir di mana yang ke korban dan orangnya. Jadi, memuliakan tamu yang kebolehkan berlebih-lebihan. Kemudian ada sebahagian ulama kita mahasiswa waktu istinja. Saat kita yang istinja, padahal sabuh, sabuh peluk darah i, darah purakan kemaluan kita yang ataupun dubur kita yang oleh tak istinja, tabah kotoran, kasib ke memadai. Tapi untuk meyakinkan kagih tetamah mudua boh peluk tu. Yang anda upu anda gelarang lah agama. Yang kenyan memandung hanagot. Masuk pakai baje. Kita yang tadu ilam lo. Standar baje orang kita yang yun warto lerto. Ada pakai baje ukuran yun sejuta tinggal atau lejuta. Yang berlebihan ke. Allah nak senang kepada orang yang berlebihan meskipun yang buat mubah. Jadi yang gelarang agama kan buat haram tu berlebihan pada perbuatan mubah juga gelarang sebab menyotanya tak biarkan berlebihan dalam perbuatan mubah biasa berujung kepada mencoba yang haram. Maka nafsunya harus benar tabi baki kena. Jadi otak hawai pubut sesuatu yang diinginkan oleh nafsu. Baik tajuk mandum yang mubah-mubah yang benar baki. Kemudian sabar yang paling besar adalah sabar menahan diri pada syahwat dan berlarut-darut dalam melakukan perkara syahwat. Tatundra terbaik dapur buat-buat yang diinginkan oleh syahwat hawa nafsu ialah sabar yang paling rayut. Lebih rayut sabar yang daripada sabar taat. Lebih rayut sabar menahan hawa nafsu daripada sabar menjalankan amal taat. Sebab je tun yang namanya tun hai ketimbang bapu buat. Termasuk yang mesti tak sabar iaitu sabar daripada mengganggu orang lain. Baik mengganggu dengan ucapan ataupun mengganggu dengan perbuatan. Malah sebahagian sahabat berpegah, tidaklah kami anggap iman seseorang itu iman yang sempurna apabila dia belum bersabar di atas gangguan. Dia naikun ligo baik tabalah buta sabar yang baru anggap tanya orang yang memiliki iman yang sempurna. Kemudian sabar tersebut adakala sabar dalam melakukan satu perbuatan atau sabar daripada melakukan pembalasan. Yang sabar daripada melakukan pembalasan ni contoh ikun ligo. Ikun ligo, dilanya ligo, sakiti ligo, tak sabar nak tabalah. Yang sabar je. Yang sabar dalam melakukan perbuatan, lagi sabar pada sembahyang, sabar pada puasa, tak tunduk sampai suput urut, tak sabar. Kemudian ada pembahagian lain daripada sabar, iaitu sabar yang tanpa ikhtiar katanya. Nah sesuatu yang datang kepada katanya tanpa kehendak, kita contoh musibah. Yang lagi sembahyang, kehendak. Tak mudah pun tak kehendak di rumah, tak tubit, tak nejak masjid. Pupuk masjid tak sembahyang, tak kena datang uduk, tak tamang dalam masjid. Yang nak ikhtiar ke, nak kehendak. Sabar yang pembahagian yang lain iaitu sabar daripada serangan sesuatu yang tanpa ikhtiar. Lagi contoh musibah daripada penyakit, gadah pandangan mata, pasit anggota, rusak anggota tubuh ataupun meninggal orang yang kita kasihi. Nyo di antara al-hebah sabarnya dipegah oleh Ibnu Abbas, sabar dalam Al-Quran al-hebah na sabar di atas menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang merumpuk leher tuh derajat pahala. Dan nasabar
daripada menghindar daripada perbuatan yang diperharim oleh Allah, merumpuk 600 darjat pahala, dan nasabar dalam menghadapi musibah, merumpuk sekurang 100 darjat pahala. Ternyata lebih sabarnya yang paling rayu darjat pahala haji, sabar dalam menghadapi musibah. Tapi ini nak kait. Sabar yang merumpuk sekurang 100 darjat pahala ketika menghadapi musibah, inda sadmatil ula. Maka dalam hadis as-sabru inda sadmatil ula. Pemakna sadmah, sadmah pukulan, hantaman. Sabar ketika hantaman bala pertama kejadian. Meninggal anak dalam tengah jam yang kau ikut, sabar tak hadapi. Pu baik deklik mana sabar, deklik je kerana yang tabiat kan. Han dapat elak. Agak orang mata, mata bengih hu muka, han dapat elak. Orang lah ada fijuk muka ke, nampak elan. Tapi kan, terklik kan, kan menandakan sirah orang hana sabar. Ketika menghadapi musibah, membelah minyak kau ikut meninggal suami, membelah minyak kau ikut meninggal anak, membelah minyak kau ikut meninggal orang si, ia kan sadmah ula. Mana sadmah ula, hantaman pertama atau pukulan pertama. Mampu bersabar, yang sabar yang mendapat 900 derajat pahala ini. Mana sabar yang model kiban yang hana truk 300 darjat? Nanti lagi orang tidak ada harta. Tidak ada harta, kali 5 bulan kejap buat orang kemalan. Hana gerumpak lagi baru ke Allah tak ikhlaskan mentang. Yang sabar asyik. Mana sabar 5 bulan dulu kejadian. Tentu orang pun kejadian. Kalau kejap buat abunya, kejap kalan, kejap buat abu lain, kejap kalan. Ipegah lagi orang nak tiung dalam jik kemalan. Bapak tiung kejap. Pak mentang yang nak dengar orang jik kemalan, habis mentang kejap. Dok habis kejap geraun dan katuk luar Aceh kejap kemalan. Hancit truk lagi keinangan baru galah tak sabar anda. Yang kali sadubak sabar indah sadumatil ula. Sabar yang sempurna indah sadumah ula. Mana sadumah? Hantaman bala pertama kena gebili Allah ke kita nyok. Yang watanya mampu bersabar baru merumpuk ikurutuh derajat. Kemudian sabar yang paling elok adalah sabar yang tidak diketahui orang. Otena sabo hal yang musibah terhadapi hana itepu melilalat nyamuk pe. Antara tanya dengan Allah, terhadapi dengan ketenangan, terhadapi dengan mengadu kepada Allah. Yang sabar jamil, sabar yang elok.